Baik, cerita pagi dari Kedah hari ini bersiaran dari pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Negeri Kedah di Alostar ini, di mana kami membawa anda untuk melihat bagaimana operasi penguatkuasaan pemeriksaan harga barangan dijalankan di seluruh negeri Kedah ini. Jadi bersama saya untuk memperincikan mengenai perkara tersebut ialah pengarahnya Tuan Effendi Rajinikan. Jadi sebab pagi Tuan sama dengan kami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih RTM. Baik. Jadi Tuan, daripada penguatkuasaan yang dijalankan tahun ini, jadi berapa banyak kesalahan ataupun tindakan kes yang diambil oleh KPDN HEP Kedah mengikut peruntukan perundangan yang ada? Okey. Sehingga kini lah, sehingga kini tarikh hari ini, sebanyak 960 kes telah diambil terhadap peniaga kerana melakukan pelbagai kesalahan di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh KPDN HEP. Antara kesalahan yang sering dilakukan oleh peniaga adalah di bawah akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Mengenal pasti dari segi kesalahan ini adalah sikit teknikal, di mana melanggar Sub Perenggan 2-1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2019, di mana gagal meletakkan label berwarna merah jambu. Selain itu, melanggar Sub Perenggan 2-1 Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011 gagal meletakkan label ataupun tag ataupun tanda harga barangan. Itu juga menjadi satu kesalahan yang kita dapati sering dilakukan oleh peniaga. Selain itu juga dari segi timbang sukat, ini pun selalu berlaku. Timbang sukat, akta yang sebutkan tadi, timbang sukat 1972, iaitu menggunakan atau memiliki timbang sukat atau alat timbang atau sukat yang tidak ditentusahkan kecuali alat timbang kenderaan. Itu adalah di bawah KPDN HEP, manakala alat timbang kenderaan di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan. Lebih kurang 200 orang kita punya penguatkuasa di seluruh negeri Kedah yang mewakili 5 cawangan, manakala kita telah memeriksa 68,160 premis dijalankan oleh semua penguatkuasa-penguatkuasa saya di KPDN HEP Kedah. Jadi Tuan, setiap kali menjelang musim perayaan, kerajaan akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Jadi di Kedah sendiri, bagaimana Tuan melihat pelaksanaan skim ini pada perayaan-perayaan yang lain juga? Ya, ini adalah soalan cipu mas dan ini juga adalah soalan popular sepanjang perayaan, dan negara kita ni adalah istimewa kerana sambutan perayaan kita adalah antara yang terbanyak. Dan apa yang berlaku adalah waktu inilah kadang-kala saya tidak sebut semua, tapi ada peniaga yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang, dan pihak KPDHCP pada waktu inilah memang sentiasa mengambil tindakan berwaspada dan mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahawa pengguna tidak terkesan daripada kenaikan harga barang semasa musim perayaan. Dan kita membuat kawalan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Nasihat daripada pihak KPDN HEP sendiri? Yang pertama sekali, saya amat berharap dan menyeru kepada para peniaga agar dapat menjalankan perniagaan dengan penuh beretika dan berhemah, kerana kita kena faham, peniaga kena faham, mereka juga adalah pengguna. Dan apakah perasaan mereka apabila mereka hendak membeli satu barang, mereka ni akan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan oleh KPDN HEP. Jadi kita dalam bahasa Inggeris, kita win-win situation. Pengguna pun untung, peniaga pun untung, sebab Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, maksudnya kita menjaga perniagaan dan kita juga jaga hal ehwal pengguna. Jadi kita berharap para pengguna pula, yang keduanya para pengguna, yang pertama tadi saya sebut peniaga, yang keduanya para pengguna, pengguna kita bijak untuk melakukan perbelanjaan, beli bila perlu, beli bila ada keperluan barangan dan tahu apa yang hendak dibeli, dan seterusnya memilih tempat yang sesuai
sesuai. Untuk itu, kita ada price catcher. Saya ingin sebutkan sikit. Download price catcher di dalam telefon anda dan pastikan anda memilih barang yang dijual di tempat yang paling murah sekali. Dan di situ pun ada map ataupun laluan yang anda boleh pilih bagaimana untuk pergi ke tempat premis jualan tersebut. Jadi price catcher insyaAllah akan membantu para pengguna untuk menjadi pengguna yang bijak. Jadi kita perlu jadi pengguna yang bijak. Itulah harapan saya. Terima kasih. Baik. Kita perlu menjadi pengguna yang bijak. Jadi sebarang aduan anda boleh kemukakan kepada saluran yang disediakan ataupun datang terus di mana-mana kaunter pejabat KPDN HDP Negeri untuk melaporkan aduan anda. Jadi setakat itu laporan saya dari Kedah. Kembali kepada rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia.